Oh, the king of Skeleton is coming to here. Okay, dia in dia. Oh, ini dia guys. Halo semuanya, kembali lagi dalam sini Febri Dance. Dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys, seperti biasa. Dan di video kali ini kita bakal mencoba untuk melawan Skeleton King guys. Wow, seperti apa itu? Oke, tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian juga klik tombol subscribe-nya dulu guys. So ya, di sini kita bakal mencoba untuk melawan si rajanya Skeleton guys ya. Di sini kita bakal mencoba melawan bosnya dari Skeleton ya, Skeleton suka mana gitu. Di sini ternyata ada bosnya guys, jadi kalian bisa coba aja melawan apakah kalian bisa mengalahkannya guys. Oke, kita bakal di sini ada ya ini alat-alatnya. Tapi di sini kita butuh ritual dulu guys. Di sini kita bakal ritual dulu untuk memanggil si Skeleton bosnya cuy. Jadi di sini kita nggak bisa langsung manggil gitu, kita harus pakai ritual cuy. Waduh, oke, berapa kalian butuh komen ntar itu capcolok cuy. Jadi komen. Oke, di sini kita udah dapat komen block. Di sini kalian bisa dapetin komen block itu gampang banget coy. Dan ya, kenapa ini sudah mau malam aja cuy. Ntar kita ubah dulu set time 0. Oke, sip. Oke, di sini kita bakal coba ritual dulu. Ritual pemanggil Skeleton Boss cuy. Ini kita nggak pakai mod guys. Di sini cuma pakai komen block. Komen block emang bawaan dari Minecraft-nya, udah ada di Minecraft-nya dari dulu guys. Dan enggak dari dulu sih. Aku nggak tahu guys dari kapan komen block udah ada, tapi intinya ini bukan mod coy. Ini bukan mod ya. Ya, kita bakal coba di sini aja. Ya, kalian paste bem. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah, di situ ada kayak link gitu, link tulisan comment block. Kalian klik aja, terus kalian copy tulisan banyak itu guys. Kalian copy semua tulisannya banyak itu dan pastekan di sini coy, ini tulisannya buat ritual pemanggil itu ya. Oke, dan done bem. Dan oke, sip, udah jadi. The comment has fully installed. Oke, di sini ada get item, right click to di sini itemnya, dan kita buang dulu. Nah, ini dia ada beberapa alat-alat yang diberikan dari sebuah blok ini. Ini bloknya kayak buat blok ritual gitu ya. Ini misalkan kalian pengen destroy, pengen ngancurin. Dan ini pembuat comment bloknya cuy. Dan ini penemu itu ya guys, kode-kode supaya kita bisa memanggil Skeleton Boss cuy. Waduh, kalian jangan coba-coba guys, jangan coba-coba ya. Ini soalnya bahaya banget cuy, bahaya banget ya. Oke, kita bakal ubah dulu ke mode survival ya, biar easy ya, biar menantang. Nah, kita bakal coba ini, dia ada pedang saya. Nah, kita bakal coba ambil semua ini. Nah, ini di sini aku kok ambil banyak banget ini dah. Aku ambil banyak banget arrow cuy. Jangan ambil semuanya ya. Jadi kita ada ambil beberapa aja. Nah, di sini ada armor. Kita bakal pakai armornya, kita bakal coba melawan si Skeleton bossnya ya. Apakah kita bisa mengalahkan guys? Apakah kalian percaya saya bisa mengalahkan si Skeleton boss ya? Skeleton sih. Oh ya guys, kalian bisa komen di bawah. Di video berikutnya kita bakal mencoba melawan bos apa lagi guys. Kalau Hero Brain udah pernah, Entity 303 udah pernah guys bosnya ya. Ya, kalian bisa komen di bawah, kita bakal melawan bos apa lagi guys. Apakah bos zombie atau bos creeper atau bosnya si babi cuy, raja babi. Waduh, raja babi, bayangkan. Oke, di sini kalian bisa, nah ini dia. Tadi kan itu ritual pakai kode-kode gitu. Nah, di sini kita bakal ritual pakai alat-alat yang ada di sini guys. Alat-alatnya Doraemon coy. Waduh. Oke, kita bakal coba di sini ya. Kalian bisa taruh ini apa namanya ya, block of airnya di sini. Terus di ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini untuk Minecraft 1.9 coy, PC ya, bukan PA coy. Saya nggak main Minecraft PA coy. Oke, sip. Nah, wait, kok ada yang hilang coy? Perasaan ada yang hilang dah. Itunya mana woi? What? Ada yang hilang cuy, entah. Ini harusnya ada bone, ada bonenya loh. Takut hilang cuy, apakah kebuang? Oh ya guys, mungkin kebuang ya bonenya ya. Kita bakal ambil lagi dari sini. Nah, ini dia, ini kristal bonenya malah kebuang cuy. Ntar ini bom. Ya, ini kristal bonenya ini paling penting cuy, malah aku kebuang tadi. Tuh, terus itunya mana cuy? Tadi aku pegang itu kok hilang cuy. Ah, hilang semua, bodoh amat. Tadi aku pegang bow tapi hilang cuy. Ini kita bakal ubah ke survival lagi.
Nah, udah kalian buat gini, kalian bisa ntar kita makan Golden Apple dulu guys buat persiapan. Soalnya setelah kita melewati setelah melempar kristal bone ini, dia bakal ya, oh ya di sini saya nggak ngaktifin suaranya ya. Takutnya suaranya ganggu saya ngomong. Jadi saya ngatiin aja suara Minecraft-nya cuy. Waduh. Oke, di sini kesiap, dia udah mulai. Ritual kita ternyata berhasil guys untuk memanggil seorang sih sesosok bosnya Skeleton cuy. Wow, tuh dia udah ngeluarin api-api gitu cuy. Oke, sip, kita tunggu. The King of Skeleton is coming to here. Oke, dia. Oh, ini dia guys. Oh, ngelag-ngelag cuy. Skeletonnya ngelag-ngelag. Bayangkan. Oke, sip. Wah. Kok gini cuy? Woi, mati kau lah. Mati. Kok ngelag-ngelag gini cuy? Feel my power. Oke, siap. Ini guys, ini bahayanya ya guys. Jadi kalian jadi nge-lag cuy. Ini skeletonnya yang nge-lag atau kita yang nge-lag cuy? Kok patah-patah skeletonnya? Tapi kita di sini FPS-nya normal. Tapi kenapa? Ntar kita makan golden apple dulu. Nah, ini dia guys bahayanya guys kalau kalian nge-spawn raja skeleton ini guys. Dia bakal nge-lag cuy. Bayangkan nge-lag banget ah. Come my minions. Dia punya bala guys. Dia punya minion ya. Ini ganggu banget ah itunya apinya guys. Ntar kita makan golden apple dulu. Golden apple aja sampai habisnya cepet banget tuh. Kayak udah makna. Dia pakai bala guys, dia pakai minion. Ini kok nge-lag bayangkan. Nge-lag guys. Waduh. Burn you fall. Oke, burn. Bodo amat aku bakar dibakar bodo amat. Ini kok nge-lag cuy. Padahal ini FPS-nya normal tapi kok nge-lag gini cuy. Skeletonnya nge-lag guys. Skeletonnya nge-lag guys. Skeleton, makanya beli PC baru dong. Skeletonnya ini kayak lagi main game di Skyward cuy, kayak main online cuy. Dia nge-lag ini cuy. Waduh, skeletonnya nge-lag tuh kan. Gak sehat sumpah ini. Oke, kita bakal makan golden apple lagi. Ya, udah kah? Kok ini cuy? Ternyata dia bisa ngeluarin itu guys. Dia bisa ngeluarin apa ini, arrow dari langit ya. Padahal dia pegangnya sword tapi dia ngeluarin arrow dari langit cuy. Kok ini clone. Siap, dia bisa kakek bunshin no jutsu cuy. Dia bisa kayak Naruto cuy, bisa bunshin ya. Waduh, bayangkan guys bisa bunshin ternyata guys. Wah, sini boy. Ini tekstur packnya bikin ngalang-ngalangin dah. Ini kapan matinya cuy? Ini soalnya ini nge-lag ya, jadi susah matinya ya si skeletonnya ya. Skeletonnya nge-lag loh. Ntar kita mau mati cuy. What? Oke, sip, kita yang mati, bayangkan. Itu skeletonnya yang nge-lag tapi kita yang mati cuy. Waduh, susah betah. Oke, jadi berhubung skeletonnya nge-lag tuh kan nge-lag skeletonnya yang nge-lag. Tuh betul, kita jalannya normal tuh kan. Tuh kan kita goyang-goyang aja enggak nge-lag cuy. Skeletonnya nge-lag loh. The heck. Kita main di kreatif aja lah. Woi. Come my minion, bodo amat come my minion. Dia kita main di kreatif, kita enggak bakal mati lagi cuy. Tuh kan nge-lag cuy. Nge-lag, jangan nge-lag gua skeleton, please lah ya. Ini baru-baru ini loh guys, ada baru guys. Skeleton nge-lag cuy. Waduh. Ini rajanya skeleton kok nge-lag cuy. Jadi berhubung skeletonnya susah banget sih skeletonnya nge-lag. Jadi kita bakal pakai cara curang aja ya supaya dia cepat mati cuy ini. Waduh, ternyata bahaya guys, jangan kalian spawn ini ya soalnya skeletonnya nge-lag susah mati jadinya cuy itu. Tuh kan. Skeletonnya nge-lag lo bayangkan. Woi, iblis lah ya. Kita bakal coba scale BM. Oke, sip. Kita bakal mati dan ya. Jadi seperti ini guys. Kalau skeletonnya udah mati, skeleton bosnya udah mati, dia bakal bakal membuat sebuah struktur sih. Bakal membuat sebuah kayak bangunan gini cuy. Wow, magic ya. Bisa diambil guys. Golden helmnya bisa diambil loh. Ada M breaking doang cuy tapi. Waduh, ternyata ada lagi cuy, muncul lagi. Ada dua cuy. Ini yang golden helmet. Ini dia yang crown. Nah, kita jadi lari-nya cepet cuy. Kita ada fire resistance, ada speed, ada health juga. Jadi kalau kita habis ngebunuh si skeleton bosnya, kita bakal mendapatkan topi ajaib ini cuy. Waduh, topi, bayangkan betul ini helm cuy.
dan dia bakal membuat sebuah kayak bangunan gini, kayak struktur gitu. Struktur sih apa namanya guys, aku lupa guys ya. Oke, di sini agak berbahaya juga ya kalau misalnya kita nge-spawn itu, soalnya jadinya dia nge-lag-lag cuy. Aku nggak tahu ini yang nge-lag itu aku atau dia cuy, tapi aku normal cuy FPS-nya cuy, bayangkan. Aduh. Oke, semoga cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di vibrant_artiansa24. Keep calm and enjoy the video. Bye-bye. See you next video guys. Bye-bye.